Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap mati saya semuanya. Siap masuk surga. Siap masuk surga. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering dialog dengan aparat. Ketika saya tanyakan kepada mereka, apa dosa Habib Rizik Shihab? Apa dosa dia sehingga dikokam? Ya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi terserah Allah, tolong disterilkan untuk Allah. Kembalikan. Ya. Silakan kepada orang-orang yang dikatakan seperti hak dan yang batil. Akan sepertinya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الظالمين وأهرجنا من بين الإنسان آله وصحبه تكفير ada kedzaliman lawan tidak ada kedzaliman lawan tidak ada yang melawan HAM lawan tidak ada yang korupsi dengan nyawa lawan tidak takbir sehingga pada siang hari ini kita subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita demikian rupa terjadi di sekitar kita sejarah pertama manusia merupakan pelanggaran yang berat oleh karena itu yang namanya penghilangan nyawa apapun alasannya itu merupakan pelanggaran berat bagi kemanusiaan sana ketika ada usulan untuk membentuk enam tapi ini bukan cuma satu dan kemudian bahkan ini menjadi masalah seterusnya kenapa kok kemudian nyawanya harus hilang itu adalah siapa yang takut dengan keberadaan TGPF TGPF kemudian tidak setuju kalau tidak bersalah apa yang ditakutkan dengan TGPF? Fakta ini akan bisa menjelaskan semuanya. Siapa yang sebenarnya zalim? Siapa yang sebenarnya dalam jalan yang lurus? Yang punya orang tua, punya bapak, punya ibu, demikian saja dibunuh dengan semena-mena. Yang dirahmati Allah. Allah hendak menyingkap jarak tumbiha. Wallahu mukhrijum. Jika kamu membunuh seorang manusia, lalu